God. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Oke, selamat datang untuk kalian yang mungkin baru saja melihat channel saya. Terima kasih banyak yang sudah mensubscribe, like, dan komen. Oke, di sini saya mau melihat atau mereaksi video dari live seru ya, live seru edisi Idul Adha. Tapi di sini saya cuma mau melihat cuplikan dari Zailan ya, Zailan dan Wulan juga, Wulan dan Zainul. Paling di sini saya cuma melihat Wulan bernyanyi lagu Hijrah, dan juga nanti ada lagu kedua yaitu lagu Bunda ya yang dinyanyikan oleh Zailan. Sebetulnya di sini mungkin Wulan dan Zainul ini banyak sekali menyanyikan lagu di live show edisi Idul Adha ya. Di Gen X dan kawan-kawan ada Madani juga dan Altaf Pasha ya. Oke, yuk langsung kita melihat dari Wulan dan Zailan ya, live show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wulan, waalaikumsalam. Selamat malam buat yang di TikTok, yang di YouTube. Selamat malam. Oke, di live ini seru Wulan malam ini memulai. Mana untuk suaranya? Live serunya ya. Oke, dari persembahan dari Wulan Hijrah. Hijrah. Kali ini temanya Idul Adha. Ya. Ini lagu pertama Hijrah ya. Hijrah. 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 Dari duka lara, hijrah, hijrah. Dari cinta lama, dulu ku tersakiti, terluka dan patah hati. Kini aku kembali siap jatuh cinta lagi. Aduh, suaranya enak banget Wulan. Dari duka lara, dendam, tiada aku dendam, merusak kesehatan, racun di pikiran. Suaranya emang racun ya, seperti liriknya. Aduh Wulan. Wow, Wulan Hijrah ya, dari cinta lama, dari duka lama. Oke. Hijrah, hijrah, dari cinta lama. Dulu ku tersakiti, terluka dan patah hati. Kini aku kembali siap jatuh cinta lagi. Dari duka lara, sengkongnya duka lara, enak banget. Aku dendam, merusak kesehatan, racun di pikiran, rela dirimu ku ikhlaskan. Jodoh urusan Tuhan, tak bisa dipaksakan. Ku yakin Allah takdirkan yang terbaik untukku, yang terbaik untukku. Keren banget Wulan. Oke, ini sama Zainul ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Sebenarnya aku mau nyapa dulu, boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Aku mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha. Semoga apa ya, Lebaran Idul Adha ini menjadikan kita bisa lebih baik lagi. Amin. Dan mohon maaf lahir batin pastinya. Semoga yang oh, udah cocok banget ya bulan Ramadan Zainul ini, kelihatan lagi ibadah haji, semoga cocok nanti kita banget. Bisa nyusul juga. Amin. Suka banget melihat cerita sama mereka ini. Betul. Tadi Dede Wulan nyanyi lagu Hijrah. Dede Wulan nyanyi Hijrah. Ya karena ya kita tuh harus hijrah, harus move on sama yang lalu-lalu, harus jalanin yang baru, apalagi sekarang move onnya gampang banget karena ada kakak. Jadi sekarang udah mulai. Nah, jangan terlalu ini, jangan terlalu di terbuka. Pengen nyanyi bareng sama Dede Wulan, boleh nggak? Boleh. Kalau tadi kan nyanyinya lagunya Hijrah, kali ini aku pengen nyanyi lagu yang sedikit romantis. Apa tuh? Cantik. Emang cantik. Masa perempuan ganteng? Kalau yang ganteng ini. Iya, dibilang ganteng. Spesial buat lagunya Muara Kasih Bunda. Oh, okay. Bunda-bunda hebat. Lagu Muara Kasih Bunda ya, oke. Okay. Spesial Muara Kasih Bunda untuk bunda-bunda hebat. Tapi sedang saya ngeliat kereta mereka ini. Aku nggak suka sama yang jenuh. Terlihat happy, selalu ceria gitu. Gak apa-apa. Santai ya. Siapa ada yang suka kita pasti ada yang nggak suka. Iya, gak apa-apa. Yang nggak suka cuekin aja, wajar hidup di dunia ini. Ada yang suka dan gak ada yang suka ya. Oke, Muara Kasih Bunda. Buat mama, bapak di rumah. Maai, Pak Usman. Spesial lagunya. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Thank you.
saat Zain menangis. Ya. Yeah. Aduh. Tadi bagus banget ya lagu Muara Kasih Bunda dinyanyikan oleh Wulan dan Zailan. Terus saya nggak bisa berkata-kata, tadi mereka berdua tuh menyanyikan benar-benar dari hati, bernyanyi dengan sempurna, bernyanyi dengan penuh rasa, penjiwanya, penghayatannya. Di sini tadi kita melihat berduanya tuh menangis ya. Saya juga baru melihat Zainul menangis ya, tadi yang dikatakan Adiba. Memang Zailan juga punya karakter suara yang khas ya, yang benar kayaknya suaranya memang mirip banget dengan Kak Adiba ya, atau Cigo Adiba. Dan kalau di sini Wulan emang luar biasa dengan mimiknya, face-nya, semuanya bisa membawakan lagu ini. Saya rasa ini bagus banget, sampai saya juga tadi merasakan banget ya Muara Kasih Bunda. Emang ini lagu-lagu yang sangat populer, sangat luar biasa, lagu dengan liriknya yang benar-benar teriris ya, karena lagu yang dipersembahkan oleh untuk seorang bunda kita ya. Ini luar biasa mereka berdua, saya ikut menangis. Aduh, saya ikut sedih ya, saya ikut merasakan loh, walaupun ya kita setiap orang kan, setiap manusia itu beda-beda gimana cara meluahkan rasa kesedihan mereka, rasa sayang mereka kepada seorang bundanya ya. Dan di sini kita bisa melihat keduanya, mereka ini benar-benar keduanya, aduh pokoknya saya nggak bisa berkata-kata lah, speechless. Lagu Muara Kasih Bunda ini dibawakan oleh mereka berdua emang the best, sempurna. Oke, yuk kita melirik ke lagu berikutnya ya. Ini lagu-lagu apa ya, coba saya lihat lagi ya, saya lihat kelanjutannya lagu berikutnya. Saya masih ke bawah di lagu tadi ya, Muara Kasih Bunda. Agak-agak sedih banget, bukan agak sedih lagi, tapi emang benar-benar terbawa emosi kita. Selalu gundah, tak pernah merasa bahagia dalam cinta. Saya suka banget lagu ini, cuma saya nggak tahu judul lagunya ya. Di sini nggak, di lagu itu nggak tertera judul lagunya. Pada hatimu, kau akan berpisah karena. Enak banget sih lagu ini. Ini lagu-lagu siapa saya juga lupa. Enak banget Wulan. Aduh. Menggelegar, aduh ya Allah, bagus banget lagu ini mereka berdua. Saya suka banget sama lagu ini sih, cuma walaupun dihafal liriknya, tapi saya suka banget melodinya. Haruskah kerinduanku ini
lagunya, keren. Aduh, benar-benar keren banget, bagus banget, masya Allah. Saya tuh terpana ya sama mereka berdua ini, benar-benar. Aduh, nggak tahu mau berkata apa ya. Setiap penampilan mereka berdua ini selalu bikin kita tuh senang ya. Wah, ternyata emang selama ini mereka berdua ini, ya mungkin baru dipertemukan sekarang ya. Duet mereka ini cocok banget sama-sama berduanya tuh ngeblend ya atau dan keduanya mempunyai karakter suara yang oke, khas, keren banget. Boom, gila. Tadi apalagi di lagu Muara Kasih Bunda itu saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Lagu yang terakhir tadi itu emang salah satu lagu favorit saya. Walaupun saya gak tahu judul lagunya, tapi saya selalu dengar lagu ini, melodinya itu enak banget. Bukan na-na-na-na yang kupingin, itu enak banget di bagian refnya juga. Masya Allah, Bulan dan Zainul Zailan. Aduh, oke, the best lah untuk mereka berdua. Sukses untuk mereka berdua dan sukses juga untuk kalian semua. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya. Semoga kalian gak bosan-bosan ya untuk menonton video-video reaksi saya. Oke, see you next video. Oke, akhir kata, assalamualaikum.